panas sih. Cuacanya bener-bener panas. Bapak-bapak pakai jaket, panas. Ini tanggal berapa ini ya? Tanggal berapa, Pak? 16 atau 15? 14. Oh, 14? Yo, 14. Hari Minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Jarum jam menunjukkan pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Masih di suasana Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Namanya ini apa jenenge? Mudik ngeluyur di kota. Terus kayak ini? Terus. Iya. Kali ini pakai alat tambahan. Intercom Maxto M2 sama Maxto M2C. Tujuannya mau ke mana, Bos? Ke pantai. Oh, ke pantai. Ke pantai, Lur. Ngikutin boe. Boe jarah kelana itu ngarep gue. Bisa kah itu nanti langsung ngambil jalur lurus ya itu di lampu merah itu kayaknya nggak bisa itu. Iya. Karena aku belum pernah lihat orang langsung sih. Kalau nggak bisa nanti belok mana ya, belok ke kiri aja, muter lagi. Iya. Daripada nanti ditangkap pak polisi. Lewat jalan Tanjung Pura Lur. Untuk ngerekod saya pakai HP Realme 5 Pro. Kemudian untuk mic eksternal saya menggunakan handset untuk audio narasi. Hah? Master Pai. Oh, Master Pai. Tapi kan kayaknya gua enggak, kayaknya enggak boleh lurus kok kayaknya. Kita belok kiri aja. Oh, belok kiri. Belok kiri dulu, Dok. Belok kiri muter di depan situ aja nanti kan ini ngikuti ini serat lampu. Iya. Enggak boleh. Oh, depan ini kah? Iya, depan itu loh. Wisata Pantai Master Mai. Wisata Pantai Mas Diki S129 itu. Huh? Salah sebut itu. Oh iya iya. Nanti tak ganti tulisannya. Nan? Ke kiri dulu. Belok ke kiri aja sini nah. Nanti muter ke sana lagi. Kayaknya lurus enggak boleh itu. Pemerintah Kecamatan Pepat Kota. Iya, itu kan depan itu kan kecamatan. Kantor, oh iya kah? Kantor camatnya itu. Oh iya iya. Belok kiri aja. Nah. Kalau motor kan boleh itu muter balik. Kayak ngono. Belok sini boleh kali. Enggak apa-apa. Boleh kan enggak? Tapi dilarang itu. Belok ae. Mana polisi aku enggak tahu wis pokoknya awas awas. Awas 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 awas. Oh, sawah-sawah. Tergede ya, ini dilarang belok. Beloknya nyalai aturan, aduh kacau sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Motor kok. Nah, ini baru belok kiri. Namanya hotel anu ini. Hotel Bintang. Oh, iya kah? Iya. Oh iya, itu depan Bintang Hotel. Kita lurus saja. Ada tempat parkirnya kan di situ? Itu dia, enggak tahu. Baru ke tahu ini. Enggak tahu. Enggak. Terus aja. Terus di mana? Enggak ada jalan. Terus 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 aja, terus. Oh, terus terus. Kantor kecamatan itu buka enggak? Pintunya buka enggak itu? Tutup. Enggak, terus 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 itu buka itu. Mana sih? Ini, sebelah kiri ini. Oh, kiri. Itu kan kantor camat itu. Tapi enggak ada. Patahnya begini. Nah, iya, enggak usah sudah. Enggak usah sudah, ya sudah. Di mana, Pak? Nah, biasanya di mana? Kantor camat ini namanya. Kalau ke sana nah. Kalau ke Melawe sana. Mau ke Mala, ke Mala. Mana aja sudah. Kirain pantainya apa gitu. Enggak, sini sepi memang. Ya, pasti kan sudah pernah masuk. Enggak pernah ke sini kah? Enggak, baru ini. Sebelah mana? Mungkin sebelah situ kali, Pak ya. Dari kasih anu. Ternyata pantainya oh, iya. Sepi. Tidak belok ada pengunjung. 150 meter. Kenapa? Ini
Oh, yang kesananya. Mm-mm. Apa? Peng. Muter lagi, Lur. Ah, muter-muter ya, nggak apa-apa. Namanya juga lebaran. Kudunya yang muter-muter ngenai. Depan situ kah? Iya. Oh. Iya kali. Depannya mobil ambulan tuh lah, belok kiri. Iya, iya. Depannya belok kiri kayak. Iya, parkir apa itu tulisan gede itu. Masukin. Oh. Bayar kah? Bayar lah. Ya, no tulisannya bayar ya. Berdua. Iya. Berapa, Pak? Dua, Om. 20. Enggak tahu berapa itu. Kendaraan roda 2, 10.000, 10.000 kok. Nah, sip. Barang aja, teman. Belok kiri. Di sini kah? Barang. Enggak kejauhan sini, Pak. Sana mobil. Di bawahnya pohon sana. Oh iya, sudah sana. Yo. Sana Pak, pohon sana lo. Itu kita lihat aja cari yang dingin. Kalau enggak ya putar lagi di situ. Ada tempatnya situ? Ada, alhamdulillah ada. Tuh, penuh juga ya? Ada kok. Ada kah? Ada aja. Aku lewat mana? Lewat situ. Bentar. Di mana aku nih? Aku di belakangnya situ kali. Sini nah. Bentar. Nah, aku mundur sini nih. Mau mandi kah? Mandi mau pantainya kayak gitu. Enggak main. Oh, situ. Iya, nanti ya. Tunggu mama. Helmnya? Bawa aja. Nanti anu hilang. Bawa aja. Daripada ada papan nanti. Teriak-teriakan kayak dulu itu kayak gitu enggak karu-karuan. Nyampe di pantai Kemelesari. Bentar kamera aku tak kasih mati dulu. Pantai apa? Pantai Kumala kan? Pantai Kumala. Hari Minggu liburan. Libur hari raya Idul Fitri. Khusus tanan ada penjaga nih tuh dari bandar. Untuk pengamanannya. Takut nih, kita ini takut ini. Banyak anak-anak yang mandi. Salah satu pantai Kumala yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Takut nih, kita ini takut ini. Karena baru kali ini dia ke pantai. Tidak begitu ramai sih, tidak seperti di Manggar. Di sana ada kapal, karena berdekatan dengan pelabuhan Semayang Balikpapan. Jadi terlihat kapal-kapal di tengah laut standar. Dia kalau malam dia jalan ya, jam 12 itu dia jalan sendiri pasirnya. Iya, jalan sendiri. Kalau siang gini dia enggak mau, dia malu entah malam. Jam 12 malam itu dia jalan sendiri ya. Naik gitu. Ini kadang-kadang dia ke warung kok pasirnya ini. Ramainya anak-anak aja. Banyak pantai sekarang kan. Yang kita ke sana tadi yang sepi. Enggak tahu kalau di anu kan. Nah, di pantai kan.
kapalnya itu. Tubuh sendiri kan?